Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Ternyata memang ya ALS 270 akhirnya memang betul-betul akan disincang. Tidak jadi masuk trip Jember. Tidak ada namanya sisip body, semuanya dicincang. Kalau kata Pak John, mereka nyincangin itu malam teman-teman. Selalu malam hari. Kalau siang katanya ada kerjaan yang lain, jadi nyincang ini tuh selalu malam. Makanya kata Pak John susah untuk ngonten kan ya, karena kita nggak bisa lihat proses mereka cincang mobil. Ya beginilah keadaannya sekarang, sudah banyak komponen yang dilepas. Kalau kata Pak John, bagian-bagian atap-atap ini tuh sudah banyak yang patah. Makanya sudah goyang betul dan tidak akan bisa lagi, mau disisip bagaimanapun nggak bisa lagi. Jadinya nanti Pak John katanya sementara pakai horden yang di sini dulu untuk dipindahkan ke 270 reborn. Mau beli yang baru masih, karena belum jalan ya, keuangannya masih seret teman-teman. Jadi nanti mau ditambah tuh horden depan untuk 270 reborn, horden samping, bantal selimut masih pakai yang lama yang dari sini dipindahkan ke sana. Jok-joknya ini nanti pada dilepas semua. Lalu setelah dilepas, ya dilepas semua. Nah, kemungkinan nanti akan dipakai lagi oleh bus yang selanjutnya. Ini juga Cak Iqbal sama Dino lagi mindahkan persneling dari sini dipindahkan ke 270 yang reborn teman-teman. Ini Dino sama Cak Iqbal nih. Nah seperti ini teman-teman, ini kan sudah hancur juga, jadi sudah banyak komponen yang tak tertolong memang dari 270 yang reborn ini, yang lama ini. Kayak bagian ini juga, selebor yang ini, bagasi, wah nampak memang sudah cukup lah perjalanannya, harus pensiun memang. Ini bagian AC atas sudah dilepas juga. Ini 210 ini bekas non AC lo teman-teman, jadi makanya kaca gesernya masih bertahan sampai sekarang. Entah masih bisa dibuka entah enggak ya kalau kaca gesernya ini dari dalam. Ada logo New Armada loh di kacanya. Lalu ini kalau jenis bodinya kayaknya Evolution lah. Bodi yang sangat terkenal dulunya ini, Evolution dari Raya Sentosa. Tapi hebatnya LS 270 walaupun bagasinya nggak rapat, tapi nggak perlu diginiin teman-teman. Ini kan ngeganjel bagasi supaya jangan terbuka. Ini sudah renggang kali ini. Sudah pada dibuka semua part-part dari 270 reborn-nya. Banyak yang bilang sedih kemarin kan? Untuk video-video, itulah fungsinya YouTube teman-teman. Untuk menyimpan kenangan juga. Kalau nyimpan di HP butuh berapa terabyte itu, bukan giga lagi tapi tera. Untuk hari ini beginilah update dari cincangnya. Kalau kata Bang Alim kemarin akan jadikan trip Jember, kata-kata Pak John tadi sudah fix bodinya harus dicincang, nggak bisa diselamatkan lagi.
karena emang sudah goyang semua kaca bagian bodi-bodinya. Tiang-tiang juga sudah banyak yang patah. Oh, jadi teman-teman gini, fungsi dari tiang ini tuh untuk menahan paketan yang di atas. Tapi kemarin ada yang komen, berarti di 270 ribbon yang baru nggak perlu pakai tiang, nggak boleh bawa paket di atas karena nggak ada tiang. Bukan seperti itu maksudnya. Yang baru itu kan bodinya masih kokoh, jadi ngapain pakai tiang gitu. Ini kan bodinya sudah renta, reot, makanya perlu pakai tiang untuk nahan bodi atas biar jangan anjlok ke bawah gitu. Kalau bus ALS ini yang tipe-tipe tahun lama, karena bagasi bawahnya space-nya dikit, yang dimanfaatkan itu bagasi atas, atap untuk jadikan bawa paket. Bagian dari dinding WC-nya pun sudah ini juga. Ya, bahkan kalau saya nggak salah ini pintu emergensinya gampang kebuka ini, kalau nggak dikunci kayak gini, teman-teman. Sudah banyak yang part-part yang sudah uzur lah ibaratnya. Sudah tak selamatkan lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang punya kenangan juga di LS 270 yang lama ini. Simpanlah kenangan tersebut. Karena memang kayaknya nggak mungkin lagi kita bisa bertemu sama 270 yang lama. Ada kemarin yang bilang di museum kan, kalau dari segi ekonomis kayaknya nggak mungkin lah di museum kan. Begitu teman-teman. Panas dalam ini. Ini Cak Iqbal sama Dino masih bekerja di bawah. Banyak nih uang-uang receh yang berjatuhan. Ya, mungkin dari bekas-bekas penumpang yang lama juga. Bahkan ada baterai loh, baterai HP. Baterai HP. Ini loafer AC. Begitulah teman-teman. Itu ada Pak Ade itu. Pak Ade itu pengurusnya 270. Sama Udak Sirla. Pak Ade yang pakai topi, teman-teman. Oke teman-teman ya, beginilah keadaan 270 ribuan untuk saat ini. Karena pekerjaannya malam, jadi kita nggak bisa menyaksikan mereka ngecincang. Sampai jumpa teman-teman di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.